Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni di Jemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal Allah beri peringatan, semua okey je, kata Zul Yahya. Pelakon drama bersiri Adiwira Pepaya, Zul Yahya 52, yang dilapor sedang berdepan masalah dilihat muncul secara langsung menerusi akaun TikTok jam 2 pagi tadi. Beberapa pelayar sempat menyaksikan sesi langsung itu berkata, mereka tidak nampak apa-apa yang pelik. Sebaliknya, Zul kelihatan baik-baik sahaja. Saudara Zul sedang live di TikTok. Saya tengok elok je dia, komen seorang pelayar. Sementara itu, seorang lagi pelayar berkata, Zul kelihatan baik sahaja. Mungkin netizen yang tidak okey. Baru je end live, biasalah cari ketenangan berjalan. Dia cakap yang Allah beri peringatan, semua okey je, komen seorang lagi pelayar. Semalam, seorang pemilik akaun TikTok mendakwa Zul kini berhadapan masalah dan memerlukan bantuan sebagaimana paparan video menunjukkannya sedang berjalan. Difahamkan, pelakon itu mula berjalan dari jam 4 pagi sehingga 8.30 pagi. Justru, pemilik akaun itu meminta mereka yang terjumpa dengan Zul agar dapat menghulurkan bantuan kepada pelakon yang dipercayai menghadapi masalah keluarga. BH Online cuba menghubungi pelakon itu, namun panggilan telefon tidak dijawab. Sejak beberapa tahun lalu, Zul atau nama sebenarnya Zulkifli Yahya juga dilihat lantang bersuara dan sering berkongsi pandangannya terhadap pelbagai isu semasa di platform media sosial. Zul bertemu jodoh dengan wanita pilihan Siti Raihan Muhammad Rozi pada 2007. Hasil perkongsian hidup, mereka dikurniakan 6 cahaya mata yang 3 daripadanya adalah perempuan. Zul berasal dari Sungai Petani Kedah, difahamkan pernah mengusahakan restoran di Seksyen 13 Shah Alam pada 2005 dan kini mengusahakan restoran di Ipoh Perak. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.